Assalamualaikum. Hey, good morning YouTube. Alright. Okay. So hari ni aktiviti santai. Semalam dah makan apa, McDonald's 3 times spicy. Sorry lah, terpaksa ada cheat day sikit. Tapi menyesal teruk lepas makan. Terus terang cakap menyesal teruk. Lepas makan tu, keluar daripada McD je, perut tu rasa pedih, memulas-mulas. Tapi bukan kata macam nak atau perak ke apa kan, tapi dia just pedih. Rasa macam aduh, tak selesa lah nak duduk, tak selesa. Rasa macam yalah, semacam rasa macam makan samyang. Saya makan samyang pun sama lah tu. Saya kata saya pun mungkin masa dah time, umur pun mungkin dah meningkat, tak sesuai dah mungkin nak makan macam benda-benda pedas macam tu lagi lah. Tu yang saya sekiranya cuti sehari lah, sudi sehari, tak vlog tak apa. So event Gen Blue pada hari Ahad ini, ya, pada yang dah berdaftar dengan saya, dialu-alukan datang pada pukul 7 pagi ya, di Takong Racing, 7 pagi untuk daftar dan ambil baju. Yang berdaftar dengan saya ya, maknanya anda datang ke event yang saya buat kat President Corner tu, datang tau, pasal baju dah sedia ada. Okay, so nanti saya tunjuk. Kalau sempat hari ni saya nak ke Takong, saya nak tengok motor V2 saya dah siap tukar rim forging ke tak. Lepas tu saya tunjuklah dekat mana kita nak kumpul, kat mana nak parking. Itu semua penting tu, tak nak kelam kabut. Pasal hari tu ramai ramai orang dan banyak motor. Sekarang ni saya nak pergi ke Balai Jalan Bandar, ada meeting. Lepas tu kalau ada rezeki nak jumpa Rudy, tapi saya tak tahulah sempat habis meeting ke tidak. Rudy ada dekat area Dino D5. Okay, Rudy ada dekat sana. InsyaAllah dia pun ada beritahu saya, dia pun akan berkeliaran di area sana lebih kurang dalam pukul 1. Saya tak tahu saya sempat ke tidak. So jomlah, habis settle tu semua, saya nak pergi ke Takong. Din Soya tak ada hari ni, dia ke Thailand. Sawadikap. Saya sepatutnya pergi, tapi disebabkan urusan Gen Blue ni tak selesai lagi, dan saya tak dapat pergilah. Next time kita pergi lagi. Okay, so sekarang ni dah nak sampai ke Jalan Bandar, iaitu jalan apa, Balai Polis Trafik Tun HS Lee. Saya ada meeting pukul 11 pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okay, so selesai urusan dekat Jalan Bandar. Nanti aku kena datang balik pasal meeting tak habis lagi. Ada sikit lagi, sikit lagi. Okay, sekarang ni saya cuba nak pergi ke area D5. Saya tak tahu sama ada Rudy dah balik ke belum, pasal saya mesej dia, dia tak reply. Mungkin dia atas motor. Jangkaan saya dia memang atas motor tu, so tak dapat nak reply. Kita tengoklah, kalau kata ada, tak ada, dan saya pergi menuju ke Takong. Tapi hari ni jerebu, ya Allah ya Tuhanku. Tiba-tiba pula kan, padahal hari-hari hujan. Hari ni kabus, macam kat Genting jadinya. Tapi panas ya Allah, pujalah panas hari ni. Bau asap pun tak ada, itu yang macam tapi teruk lah, memang teruk. Jerebu hari ni yang tiba-tiba ni memang teruk lah. So dah nak sampai ke D5 lah. Tak tahu lah siapa dia yang ada. Tak ada, kita balik lah. Macam ya dah tu. Itulah dia. Tengah-tengah jalan nanti ada race ke? Ya, tak sampai. Sampai. Nip. Di? Ada race ke? Baik. Macam baik. Koto-koto gila. Nak lawan
Makan ni, soya makan lah ni. Ya, biasa. Din, Din. Ada tempat kosong. Din. Ada tempat duduk je lah. Din, aku hantar ni G je lah. Ha? Aku hantar D je. G. Dia ada satu lagi kawan di Toya tu kuat makan. Oh, kawan saya. Saya pukul 2-3 pagi nak makan nasi tau. Haji. Ini champion ni. Ah, itu kan dah tewas ya, Badi. Cuba dah tewas lah. Kalau nak tengok dia orang punya apa? Battle kilo boat. Berapa puluh ribu like kita dah. Kak, bagi saya Nescafe OIS kosong. Tapi bang tu. Nescafe OIS pagi. Ya. Lapar. Kalau tak makan eh, kat ini kosong. Aduh, kena makan lah. Aduh, wey. Dah, tak makan. Saya minum je. Eh, makanlah, bang. Tak apa. Eh, saya jangan. Jauh lagi. Dapat stiker daripada geng tayar besar ni. Saya dah tambal lama dah dalam motor saya. Saya dah tambal buat YP punya team tu. Okey, nanti kita tambal. Ada lah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Habis dia macam di teringat ni. Gegar. Okay, Nip, cabut dulu Nip. Alright. Alright. Selesai urusan jumpa Rudy dan juga Diana Rosa. Okay, saya sekarang ni on the way ke Takong untuk tengok motor V2 saya. Lepas tu kemungkinan saya nak pergi ke Sunway Velo. Kalau sempat nak lah, ada urusan nak makan kat sana. Kalau rajin ingat nak tengok cerita The Rocket Man. So itulah. Kita tengok kejap lagi. Okay, so sekarang ni dah sampai Takong. Harap-harap itu saya dah siap lah. Dengan beberapa hari saja lagi. Seram. Harap-harap dah siap. Dah siap ke belum? Rasa macam belum. Rasa macam dah. Belum lagi. Nak kena tekan lah boy. Beberapa hari lagi. Okay, so kalau kata nanti saya tunjuk kat mana kita nak berkumpul eh. Nak balik ni saya tunjuk kita berkumpul kat mana. Okey, kalau esok nanti dah datang Takong pada hari ni, semua motor boleh kumpul kat sini ya. Kumpul kat sini kat parking ni. Ini kita orang dah reserve kan untuk hari Ahad ni. So bermula dengan depan sekali adalah motor Kapcai, hingga belakang lah ada R15, ada R25, ada motor besar MT Honda Tracer ya. Kalau boleh parking motor kat sini, baru jalan kaki ke Takong untuk ambil baju ya. Saya minta jasa baik lah. Semua pakai kesihatan. Akan ada call, akan ada orang jaga kat sini. Okay, apa yang tak sempat nak buat, tak apa. Saya, itu saja saya nak pesan hari ni. Pada hari Ahad ni, kalau boleh pakai side mirror apa semualah eh. Semua harap-harap berhemah. Kita kena respect konvoy. Konvoy sekejap je, sini sampai ke Maif Sedang. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita mungkin diiringi oleh PDRM. Kalau kata tak dapat PDRM, kami semua akan jadi masa lah. Dan kita orang pun tak ada blocking jalan apa semua. Cuma bila sampai tu, Gen Blue punya event ni, dia orang nak buat Malaysia Book of Record.
kemungkinan jam nak masuk ke kawasan tempat event pasal orang nak kira motor satu-satu. Okay, so saya rasa sampai di sini sahaja vlog. Kalau kata ada apa-apa saya tambahlah. Kalau kata tak ada, assalamualaikum. Kita jumpa pada hari Ahad ni, insyaAllah. Okay. Okay Din, ya? Okay lagi. Tahniah ha? Ay, aku tahniah pula bang. Bukan. Bang jaga diri bang, jangan kena kasih tak dia. Apa tu? Akan nikah kau apa? Wey, jangan buat bang. Siut. Okay Nek, what happened in Thailand stays in Thailand ha? Thailand. Aduh. Hati-hati, all the best, all the best, all the best. Alright bang, thank you. Kita kasi clear.